Kan dikatakan di situ potensi merugikan negara kalau tidak dilengkapi. Tapi kalau sudah dilengkapi, potensi tidak berpotensi lagi. Tapi mungkin ada saja 1-2, tapi saya kira tidak besar lah. Yang memang boleh dikategorikan sudah ketegoran atau juga bisa berupa denda yang belum dilunasi. Itu semua kan yang terjadi di situ. Sehingga istilah di pengawasan itu kalau dikatakan kasus, bukan kasus seperti kasus pidana atau apa, tetapi tiga masalah. Nah, kalau makanya itu ada masalah itu yang bisa ditindaklanjuti, ada yang tidak bisa ditindaklanjuti karena cacat rekomendasinya. Nah, ya katakanlah, saya contohkan biasa, ditemukan ada perahu, padahal di mana ada perahu di Toraja. Itu karena biasanya orang mengetik ini salah mengetik, jadi akhirnya tidak bisa lah ditindaklanjuti. Sehingga juga masih ada juga temuan-temuan yang masih memerlukan pendalaman lebih lanjut bersama dengan BPK. Apakah potensi ini masuk ke dalam kerugian negara atau masuk ke dalam tindakan administratif. Nah, biasanya tindakan administratif itu lebih banyak pada pemberian teguran kepada aparat untuk lebih bekerja secara hati-hati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada. Dan yang dipaparkan BPK kemarin itu adalah temuan yang dari tahun-tahun sebelumnya berakumulasi sampai dengan tahun 2021. Karena 2022 belum ada, baru sementara pemeriksaan. Jadi tidak ada, belum ada temuan di tahun 2022. Jin Pak Upati, ini saya dapat info ini, tapi dari saya beberkan sumbernya, menurut Tanu, kerugian negara itu di Tanah Toraja ini sudah 27 miliar. Jadi bagaimana tanggapannya Pak Upati? Sejauh ini mungkin, kalau sejauh itu menurut saya tidak lihat datanya sebesar itu. Iya. Ya. Itu per akhir semester 2 2020 itu Pak Bupati. Iya. Menurut data dari sumber yang. Iya. Karena kalau dikatakan ada potensi, bisa saja terjadi. Tapi potensi itu belum tentu real jadi kerugian negara. Ini sejauh ini Pak Bupati, kan ada juga temuan-temuan pemerintah kabupaten ini sama instansi-instansi di bawah. Saya dapat dari inspektorat kemarin itu ada 123 jutaan. Ya. Itu di instansi mana? Biasanya kan kalau itu kan biasa tersebar di beberapa instansi. Sama juga kategorinya tadi itu. Ada yang mungkin administratif saja, ada yang kemungkinan terlampat di store ke kas daerah. Misalnya sudah lewat akhir tahun, mestinya 31 Desember di store. Ternyata masih ada di kasnya sampai di Januari. Itu yang harus di store kembali. Menurut data yang saya terima ini Pak Bupati, kita sebutnya baru temuan, tapi mohon maaf Pak Bupati, itu sudah kerugian yang saya terima sesuai data 27M. Nah, itu akan ya. Dikembalikan enggak? Maksudnya secepatnya ini. Kita tidak dalam posisi mengatakan mau dikembalikan segera. Kita harus deteksi dulu, benarkah ini? Kedua, pemerintah tidak punya kewajiban mengembalikan. Kalaupun ada kerugian, itu ada pada oknum. Oknum itu yang mengembalikan. Ya. Ya. Jadi, Pemkab tidak. Secara institusi tidak. Karena kalau ada pelanggaran, itu adalah tanggung jawab individu. Dan dokter ini Pak De, ini oknumnya ini, itu berapa lama biasa tinggalnya Pak De? Iya. Ya, itu nanti akan ada sidang TPTGR yang menentukan di situ. Ya, biasanya itu mentok berapa Pak? Berapa lama? Itulah, tergantung nanti hasil penilaian dari sidang itu. Bisa saja 2 bulan, ya. Ya bisa saja sampai 1 tahun, itu
tetapi harus ada jaminan-jaminan yang kita pegang.